Semoga kita di mobil kita siapkan bukti, bukan hanya capture saja, tapi juga videonya. Jadi kita tidak bisa mengelak, Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan. Nah, secara otomatis data runner tersebut diverifikasi oleh tim Ketri Polda Jatim sebagai server utama, karena saat ini di Polres Bogor Kota adalah mirroring. Dan selanjutnya operator akan mencetak 3 lembar surat konfirmasi Ketri yang nantinya akan disampaikan kepada pelanggar. Berupa itu juga kepada pelanggar, di mana tadi data masuk atas nama Mimi Hidayati dengan alamat langsung muncul di sini data perorangannya. Berikutnya untuk surat kedua berupa data kendaraan bermotor. Di sini lengkap dari jenis kendaraan, warna kendaraan, lokasi, dan juga di bawah surat lampiran ini ditunjukkan pada ini nanti bisa digunakan untuk verifikasi. Bisa digunakan untuk verifikasi secara online. Masih terkait mekanisme pelaksanaan ketri di Polres Bogor Kota. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz dan media. Pertama-tama kami dari Polres Bogor Kota mengucapkan terima kasih atas kerjasama komunikasi antara Polres Bogor Kota dengan pemerintah kota, sehingga telah hari ini di launching berkaitan dengan ketri elektronik traffic law enforcement. Jadi ada 3 titik ya, yang ada di Kota Blitar. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada penambahan titik ya. Ini tujuannya adalah bagaimana kita yang pertama menyukseskan program Bapak Kapolri ya berkaitan dengan penegakan hukum berbasis teknologi. Kemudian kami juga bersinergi dengan Bapak Wali Kota yang berkaitan dengan membangun smart city yang ada di Kota Blitar. Harapan kami tentunya dengan adanya ASL ini dapat membantu masyarakat ya, selain daripada pelanggaran lalu lintas juga berkaitan dengan keamanan. Jadi dapat monitor, melihat apabila terjadi tindak pidana dan ini sebagai alat bukti. Peresmian ETLE ya, ini satu langkah kemajuan utamanya di bidang pengembangan IT. Kita yang langkah kepada konsep smart city, satu kemajuan khususnya di jajaran Polres yang dipimpin oleh Pak Rupiri. Ini merupakan kado istimewa, jadi menjelang kepergian beliau di Medan karena promosi jabatan, telah meninggalkan satu program yang luar biasa yang kita sebut ETLE. Jadi penindakan kepada pelanggar lalu lintas ini tidak harus bertatap muka, tapi melalui IT ini sudah bisa terdeteksi jam berapa pelanggarannya, mobilnya apa, jenis pelanggarannya apa, semuanya bisa dideteksi sekaligus diserahkan kepada pelanggar. Nah, oleh karena itulah saya berharap sosialisasi ini bisa secara maksimal, sehingga nanti dengan adanya ETLE ini tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin tinggi dan tingkat kedisiplinan masyarakat berlalu lintas juga semakin baik. Karena semuanya tidak bisa dibantah, karena di situ dibuktikan secara faktual tingkat-tingkat pelanggarannya dilakukan oleh masyarakat.